sempat naik itu kita berdoa terus. Soalnya jalannya itu hanya pas satu mobil. Nah, ada simpangan teman-teman. Dari mana, Mas? Dengkul. Hah? Stamina dengkul. Kamu belum saya tinggal bisa ngomong. Pokoknya harus hati-hati nih. Jarak pandangnya itu loh. Iya, jarak pandang cuma 10 meter. Tiba-tiba begitu datangnya kabutnya mah brong. Kita seperti di awan, Pak. Kalau ajaran ya suruh turun lah. Kalau pengunjungnya hari biasa bisa sampai berapa hari biasa, Mas? Hari biasa rata-rata, Mas. Rata-rata 20 sampai 25 orang. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu ya 30 ya lebih. Saat ini ya, saat pandemi ya? Saat pandemi enggak ada, saat tidak. Pandemi. Kan ditutup, satu sih tutup. Kalau masuk ke sini biasanya kena retribusi enggak, Mas? Kena, Mas, biasanya. Berapa ya, biasanya? Biasanya sih per orangnya 5.000. 5.000. Hari Sabtu Minggu sama? Sama. Yang datang biasanya dari mana saja, Mas? Kalau yang datang itu biasanya ya, kalau Sabtu Minggu sih kebanyakan ya dari, kebanyakan Solo terus luar Wonogiri ya juga. Ini dikelola BUMDES ya, Mas ya? Yeah. BUMDES mana namanya, Mas? BUMDES Sendang Pinile. Sendang Pinile. Kalau dari pemerintah desa atau kecamatan atau yang lainnya itu support ya, Mas ya? Yeah. Kalau ada event-event itu biasanya pas hari apa gitu, Mas? Kalau event nih Kandoli, Mas. Belum ada. Biasanya. Biasanya kalau bulan-bulan apa ya? Pokoknya pas cerah lah. Pas cerah kayak Agustus ini. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Kita jadi media, Mas. Temannya Pak Kamto ada izin. Ini mantan. Enggak ada, Pak. Agar tidak terserang hama. Ini udah ketemu, Pak.
saya sudah mencoba menanam kara pedang, Pak. Kalau di Bandung banyak sekali. Kara pedang ini nanti untuk penggantinya benguk, Pak. Benguk nanti digripek oleh UMKM kami, tangan-tangan terampil, mbok-mbok terampil, mbok-mbok berdedikasi. Insya Allah dengan segala upaya kami ini nanti bisa membuahkan hasil demi kesejahteraan masyarakat kami. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya haturkan. Ini wujud nyata. Bahwasannya salam inovasi ingin selalu kami optimalkan di sini. Bahwasannya kami desa, kami terbuka. Ini tidak luput. Sebagai inovasi kami untuk ikut serta mewujudkan Wonogiri maju, Wonogiri mandiri, dan Wonogiri sejahtera. Kali ini kita berada di warung makan Sari Raras. Coba kita melintasi di Jembatan Kemuliaan yuk. Ya, oke. Okay, ya, siap, okay. Siap. Ya, ini namanya Jembatan Kemuliaan. Kenapa dinamakan Kemuliaan? Ya menuju Kemuliaan, Pak. Jadi kalau sudah mulia itu kan sudah enggak ada di atasnya lagi toh. Ya. Ini kita menuju ke tangga Kemuliaan. Wow, mantap. Selain daripada kami menyuguhkan bakaran-bakaran nila yang dikipit-kipitkan kipasnya oleh tangan-tangan terampil, kami juga menyuguhkan view yang luar biasa. Wah. Wow. Yuk, kita kenal seperti apa potensi desa kita. Mari kita lihat bersama. Teman-teman bisa melihat hamparan madu secara luas. Bisa melihat alam pegunungan. Yang saya sebutkan tadi, potensi termalnya luar biasa. Tidak dimiliki oleh tempat lain. Tapi teman-teman jangan khawatir. Potensi boleh berbeda, impian kita tetap sama. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Entap. Untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, bagaimana caranya? Itu tidak luput dari panjang guyung kita bersama. Oke, coba yuk kita incipin nila yang dibakar dan nila yang disop. Jangan ngaku kalau sudah ke Wonogiri kalau belum mencoba sop nila yang ada di sini. Oke, sangat penting. Jadi dari Wonogiri. Oh, jadi gimana Mbak? Indah di sini, pengunjung pernahnya bagus, udaranya masih bersih, makanannya enak ya Mas. Kuliah kerja? Kerja. Di mana? Di rumah sakit Dr. Um Solo Bandung. Oh, Solo cedak. Perawat? Tidak. Oke. Okay. Ada ini sama? Sini, oh, Nje. Sama keluarga berarti Nje? Iya. Yeah. Oh, iya. Kalau ini kan ke rumah makan ini, emang kenapa? Pilihannya? Kalau rumah sakit ini, biasanya makan di sini. Enak? Udah sih sama tempat makan yang lain, maksudnya lebih enak di sini daripada di terima kasih. Pinggirnya Waduk Gajah Mungkur. Di situ itu kalau Anda bisa lihat nanti itu adalah Waduk Gajah Mungkur, banyak keramba di sana. Nah, saya sekarang dapat kesempatan ngicipi sop nila. Nila Pak Roy. Oke. Nah, sop nilanya ini, wah ini kentang. Kentang. Ini ada sayurannya loncang ya. Ini wortel belambang goreng lengkap. Oke, lengkap. Kemudian ini sopnya. Sopnya kelihatan? Oke. Nah, saya akan coba bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak Lurahnya, ini luar biasa favoritnya dia. Mana rasanya, Pak? Ya ada duanya, wen, seger, kuahnya sekarang.
sambelnya. Mana tadi yang masih ada durinya ya? Ini bukan sulapan. Subhanallah. Saya aku tak golek nggon semaput. Karamba, Pak. Jangan aku kan nyemplung ngono. Besok ana berita. Seorang YouTuber ditemukan mengapung. Awak media ditemukan mengapung. Nah, mahasiswane. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seneng, Mbak? Kenapa seneng? Ya, Bapak. Ya. Jeger. Itu para saya buat senang. Ini loh. Karena nilainya ini enak kenapa? Apa enak atau karena apa? Seger atau apa? Ini iya. Nikmat. Nikmat. Subhanallah. Ini hasil racikan tangan-tangan terampil ya. Jadi nek arane ngono diri rene. Iya. Oke. Wes ya. Aku nutuke Pak Amse. Saiki. Nah, saiki. Nek kowe rene saiki, tak teni. Tak bayari. Saiki, tak teni. Saiki nek sesuk ora iso. Misale kamu daerah Solo sekitarnya Wonogiri, nek urung teni rene, rugi. Enak banget. Jadi dari arah waduk, nah ini tepat di sini depannya. Oke, okay. Assalamualaikum. Nah, kepala desanya luar biasa. Nah, sekarang saya mau ngicipi nila bakar. Nila bakar. Ini kayak ini tuh. Tapi ini ada lalapan nih. Ini selada biasa ya. Sambel. Timun. Ini sambel. Sambelnya kenapa dua ya? Sambel bawang. Oh, sambel bawang sama sambel tomat. Nih. Teksturnya agak kasar. Jadi biar kelihatan menarik. Nah, ini sekarang tak icipi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini dibuka, wow, dibongkar gitu. Lembut. Lembut banget teksturnya. Sekarang saya coba. Yeah. Ada di? Durinya? Itu duri cinta, Pak. Cinta dari Wonogiri. Hati-hati ya. Manis. Gurih banget. Ada manisnya. Ini manis kecap ini. Ya. Kayaknya kecapnya berkelas. Nah. Luas. Subhanallah. Kan sambel, yang itu yeah. Sambel tidak. Hati-hati paham sambel. Kalap ya. Jangan sampai terulang kembali. Kalau itu sambel suka kalap pak. Yes. Kalap banget gitu tadi. Ya wis. Rasanya. Wah enak. Itu sambel. Nah, salah, Pak Lurah yang rekomendasikan ke sini. Jadi nah, misalnya kamu lagi urung ini. Ya rugi, jadi kamu dari manapun dolan yang waduk Gajah Mungkur langsung disana dolan yang guni ganole mabur. Tapi gak boleh sembarangan karena nanti ada instrukturnya cantik-cantik. Terus ke Mamse, Emeo, Kak Anteni, Pak Bayari, Saiki besok besok lah belakang, Assalamualaikum. Apa ke atas saja? Yang saya belum nak kata. Dur boke kabel loh. Dur boke kabel loh. Masih otomatis mungkin. Ya wes harus tengen ning ngono. Ya.